Salam MCTV. Yeah, sama saya Vin Dazzle. Okay, sekarang apa kita nak buat? Sekarang kita mau review Mitsubishi Evo 5? Evo 6. Evo 6, oh. Yeah. Okay, tok nyampu na. Hai. Kenakan diri na. Saya Atul Brian. Nama ke Facebook Atul Brian lah. Insta Atul Brian juga. Yes, orang dapat cek dalamnya juga. Kelak mirang bagi link. Okay. Korang mau detail apa yang ada buat. Okay. Sebelum ya, tuh. Macam ni kita bawa kereta tu dari Semenanjung sampai Miri. Dari Semenanjung sampai Miri aku guna ialah apa nama tu? Perkhidmatan roda mutlak. Dari nyambi dari JB sampai Miri semua nang okey lah. Nyapun condition sampai nang positif lah. Kayak kereta tu dah aku pakai dalam 2 tahun. 2 tahun semialah. Silap. Kau beli kereta tu masih standard kah? Ataupun dah dikacau terus? Body part first Evo 5 ori. Body part Evo 5 ori. Tapi body kereta tu sebetulnya lensa CK2A lah. CK2A lah. Kayak apa nama dia? Tu masih 2 wheel lah. Masih 2 wheel. And then masa first beli aku apa nama dia? Dapat engine Evo 4. Semua so, belum tukar lah. Tok dah, aku dah tukar dah. Semua dah boleh, boleh tanggal lah. Tok, enjin ni tok dah ya, Evo 7. Kak ya, dalam barang dalam barang SKS, cam BBC, apa nyapun klaim kuli semua SKS lah. Stroker forge lah. Kak ya, terbuat pakai TDO6 20G. Pas ya, kau pun intercooler. Intercooler masih saya pakai stok pun Evo 5 pun. Evo 5 masih stok ah. Oh, masih stok pun. Belum kacau, intercooler belum kacau lah. Intake velocity kayak management aku pakai Unichip. Unichip Q. The launch control semua lah. Semua complete dah. Oh, semua complete ada intelek, launch control, dah kena polah lah. Berapa molah? Molah semua cost tak? Cost tu aku rasa tak lebih mun engine je maybe dalam around 20 lah. 20 engine je lah. Oh. No lain body kit belum lagi lah. Body kit spray semua senang okay. Cerita lah mun habis semua tu ada dalam around 40 plus 50 lah. Nah 40 plus guys. Okay, future planning kau bro, apa kau mau bola? Mau masuk 4 wheel. Masuk 4 wheel kayak maybe spoiler belakang aku akan tukar dengan ductail lah. Spoiler belakang. Tukar dengan ductail. Intercooler tu si mau kacau lah. Intercooler mau tukar besar kayak apa nama tu? Contoh body mau tukar besar lagi. Injector mau tukar besar lagi. Okay. Nyampun skirtnya tu apa? Tok kena tok nang ori carbon fiber lah. Carbon fiber. Mula sini kena balut carbon fiber. Aku ambil dari Sun Heng Aika kah nama Facebooknya, lupa aku. Nyampun CF tok kena balut oleh H lah. H spray kat JB. Ada H spray juga. Spray tok semua dengan haspray juga. Haspray guys, aku kenal sidang yang pun FB juga. Aku suka dengan sidang pun vodka. Okey. Sudah main tiga pun. Okey. Teh. Yang pun rim jenis apa teh? Rim tu RPF 1. Spek male female lah. Depan 9.5J, belakang 10.5. Tayar 245 40 18 18 inci. Pakai tayar Nexon semi slick 44. Semua 44 lah. Brake pakai Brembo lah depan. Brembo.
belakang masih biasa pun lah, tapi back disc dah. Ada kebrek lah, oh. Kuat lah semua. Oh. Yang pun tu sama juga malah kat Haspre. Eh, kau beli kan? Aku beli kaya balut dekat Haspre lah. Haspre balut yang pun kain CF. Okey, yang pun Semira apa? Semira tu aku dapat nang dah dari beli awal dah nang dah dapat Semira contoh. Nang sunroof pun nang dah ada lah. Sunroof. Oh. Nang masa aku beli terus ada ya lah. Oh, nang ada dah sunroof. Nya pun suspension aku pakai Tian. Tian. Oh, kompat Tian. Nang dari owner lama lah, dari Tian dah. Oh. Yang pun stabilizer ori juga. Tok stabilizer tok aku dapat masa beli nang dah ada dah. Nang dah. Oh, nang owner lama dah pula. Kau beli kat Nanjong kan? Oh, kat JB. JB ya. Oh. Okey. So, kita masuk bagian belakang dia pula, tengok macam mana rupa dia. Okay, spoiler pakai spoiler Voltex kayak filter belakang filter merah semua tu nang barang yang secari sikit lah. Kayak lampu belakang pun sama juga. Exhaust system exhaust system pakai apa tu ya? Aku tak apa tak. HKS. HKS 3 inci ya. 3 inci dari depan sampai belakang. Straight pipe. Oh, ada sikit perut tengah lah. Gara-gara kena saman, pukul saman tentok. Kena saman guys. Okay, no spoiler tok. Sini aku beli bro. Spoiler tok dari accessories, tok kopi pun lah, bukan ori. Hanya kok Voltex. Kayak body part tok varis complete lah. Varis complete. Oh, varis. Varis Evo 6. Tok sama juga. Oh, nya pun white body tok nang varis lah. Varis oh. Oh. Berapa mula semua no body kitnya? Macam aku pada tadi lah. Dalam mun body dak maybe dalam round spray dengannya above 10k lah. 10k. Oh, above lah. 10k above. Sebab so, spray area pun dengan pola CF semua dah 6k lebih, body kit dah 5k lebih. Above 10k lah. Masih ya, kita masuk bagian dalaman dia pula. Tengok nyapu rupa bagian dalam. Okey, tuh. Yang pun meter ya. Meter pakai meter Defy ori Jepun lah. Ori Jepun. Empat beradik. Macam boleh tengok ya. Nang dah dapat dari owner lama dah. Contoh lah. Yang nang dah bagi dah. Ori Jepun ya. Oh. Dah dapat nang ori Jepun. Steering OMP aku ambil dari Brad Automotive. Kayak ada quick release, quick release lah. Quick release zero speed ori. Steering tu berapa harga? Steering tu hari aku ambil dari Brad 200. Kayaknya pun short hub dengan quick release tu aku ambil darinya masa ya around 600 kasih silapku, 5 kasih 600 macam ya lah, lupa je aku, lupa ingat. Kayak dalam tu gain knob carbon kayak pakai VCR lah, VCR pakai tangga
nya pun speed turbo body rev. Turbo timer pakai HKS. Turbo timer pakai HKS. Pakai mod nya tu. Ah, tok. Tok map tok. Ini chip nombor 1 untuk minyak 95, nombor 2 97 sampai nombor 5 lah. Kaya no, nombor 3 tok. Nombor 2, nombor 1 sampai nombor 3 daily pun. No, nombor 4 dengan nombor 5 tok. Ada launch control dengan anti-lag. Anti-lag dengan launch control. Oh, anti-lag dengan launch control lah. Ini chip otak. Oh, ini chip. Okey, oh. Kelak kita Akan test kelak lah. Kita akan test kelak. Nyamuk belanja kelak. Oh. Pun seatnya apa? Seat tok ada aku dapat nang dari owner lama dah contoh. Munci silap aku tok di Karo, silap aku. Tapi nyak balut balik lah. Nyak balut balik. Oh, munci silap aku macam di Karo lah. And then yang pun audio system. Audio system pakai Pioneer biasa punya lah speaker sebab kita bising-bising kan. Si dengar gila bunyi radio. Aku dengar bunyi exhaust. Oh, dengar bunyi exhaust ya. Cak ya. Tok dashboard semua tok Ori Evo 5 pun lah. Ori Evo 5 meter, Ori Evo 5. Cuma steering je kopi. Steering. Oh, steering kopi. Ambil dari Brad Automod lah. Dengan quick release tadi, quick release Aerospeed pun ori quick release. Sebab mun bak laju kan takut gegar mun pakai kopi pun. Ya. So perlu pakai ori lah. And then safety. Oh, safety. Oh. Kayak harness dalam tak ada pakai takata lah. Takata ori hitam. Tok dua-dua belah dah pakai lah. No, belakang tu nya okay, stabilizer ultra racing kan tu? Oh. Stabilizer tu nya just tengah tu je aku pakai ultra racing. Tengah belakang tu. Oh. Sebab apa nama tu? Belum ada bajet gila lama pula. Semua komplit. Kayak aku rasa tidaklah. Ya jauh. Oh. Rancangan review Evo 6 kan ter? Ya. Okey. Apa? Thank you CCTV. Oh yeah. Thank you CCTV nya pada. Apa lagi? Kata-kata semangat untuk diri anda. Mun bagi nak main kita jangan stop modified lah. Nah. Hati pun okay. Kental jo. Oh. Okey. Bagi pula 10 tu ada juga event dekat Miri juga. Orang boleh masuk juga FB page MAE. Orang boleh tahu lah apa perkembangan saya juga. Okey, ter. Thank you, ter. Okey, nice. Thank you. Ya pun juga spotting juga nang CD lah ter. Okey. Okay. Sampai itu saja. Alright. Thank you, CCTV.